bohong rapih dong. Kurang bawah itu kakinya kelihatan. Kaki dua. Mana nggak dilesletingin lagi. Kelamaan di atas sana. Oh, kelamaan di atas? Iya. Dia naik pesawat? Ayo naik ini. Oh, turun di mana? Turun sini, Pancoran. Pancoran? Iya. Kan udah pindah. Makanya pas sana turun, wah udah pindah. Anda langsung pergi lagi. Kemana? Cawang. Oh, Cawang. Dari Cawang cari? Anda, dari Cawang Anda turun. Oh, turun. Habis turun? Anda putar-putar. Putar. Putar. Anda putar. Ketemu. Gak ada. Anda kelamaan di atas pesawat. Itu gak nyari apa sih? Ah. Aduh. Nyari apa? Telur Anda hilang. Emang bawa telur? Anda di atas, Anda kelamaan. Telur ronta. Anda kelamaan di atas, ah telur Anda betelur. Telur. Oh. Ini masa telur bukan sembarang telur, ini telur onta. Oh gitu. Oh. Ini kalau dia remin, dia jadi onta. Kok kayak telur ayam? Nih, kalau nggak percaya Anda pesain. Jangan, jangan. Ini telur onta. Eh, yang biasa dipecah. Yang biasa dipecahin itu bukan telur. Apa? Gelas. Tapi ini bener. Telur. Emang telur. Tuh. Ya. Ini dalamnya onta. Gimana cara? Ini telur onta. Wan, di mana-mana onta itu beranak, enggak ada yang bertelur. Mamalia, mamalia. Tapi ini beda, Le. Kok beda? Mana pecahin ya? Coba pecahin. Tuh. Kalau saya saranin ya, mendingan nggak usah jadi investor. Jadi apa? Sulap. Ternyamain Paterno. Nih, Jos, ngobrol aja langsung. Nih, mau bisnis nih. Iya, katanya mau investasi, ada investasi. Bisnis apa? Gatel. Gatel. Yang sopan dong, Wan. Kalau duduk yang sopan. Kenapa? Ya, jangan dinaikin kakinya dong. Ya, ini kan memang anak nggak bisa turun dari Permadani. Oh. Turun dong. Ah, turun. Waduh, udah enak di sini. Enggak sopan loh. Enggak apa-apa lah. Gimana? Gimana? Kenapa gatel ya? Gatel. Banyak debu. Ya ini Wan emang mau ngeglontorin dana berapa buat investasi? Punya duit berapa? Ana enggak mau glontorin dana. Ana kemari, ana mau ngajak ke bisnis. Iya. Kan investor kan harus ada duit. Ana di Arab itu petugas properti. Jadi ana juga punya bisnis properti di sana. Makanya ana kemari. Wan, mohon maaf. Jenggot tingsong. Kena angin di atas, banyak angin. Oh, banyak angin. Kena angin. Di atas banyak angin. Alis padahal tebel dulu, sekarang tipis begini ya? Iya, Anda pakai obat itu. Obat apa? Penunggu alis. Oh, merek Firaun. Firdaus. Anda mau nawarin ente tanah? Nah. Ente suka tanah? Ya suka lah kalau dikasih, ditawarin bisnis tanah. Nah, ini ada tanah bagus di Arab. Wah. Ente bisa beli. Ana bawa contohnya. Berapa? Ya. Tanah beneran. Ini. Ya kan ini. Jual tanah biasanya per meter nih. Ana bawa contoh dulu. Kalau ente suka baru ana cari. Bilangin, iya tapi. Ana bawa tanah dari sana kemari kan susah. Iya benar. Ana bawa contoh dulu. Contoh dulu. Saya nggak peduli tekstur tanahnya, warnanya saya nggak peduli, luasnya, strategis apa enggak. Wan, ontanya beranak lagi nih. Tuh, lihat jadi dua. Ente belah. Kalau tanah memang benar kata Joshua, harusnya di meter. Iya, bukan dibawa di toples. Bukan dibawa di toples begitu. Aduh, ente suka begitu. Anak kalau dagang tanah begini. Siapa mau beli? Ya udah coba dicek aja mungkin kalau cocok Joshua. Ini kan saya berbicara masalah investor bisnis. Malah mau jual. Ana tahu. Ana ente beli tanah coba, itu. Coba nih. Oh, bukan dari Arab nih mah di belakang ya. Kok tahu? Dari Arab. Asem-asem gini. Dia kelamaan di atas tadi. Kayak binatang. Ana, ente kalau beli tanah itu, ana kasih bos bonus. Bonus apa? Dua telur. Ana telur onta. Ini, ana lagi masa promo.
Senin harga turun. Naik kali. Kalau promosi naik. Kalau hadiahnya cuma telur begitu mah di warung Maedoy juga banyak. Ya sudah lah. Kalau begitu, karena udah jauh-jauh kemari. Dia mau investasi. Itu gimana sih? Ada juga saya yang ngambek. Kan situ mau investor. Saya tanya punya duit berapa? Malah jual tanah. Ini dia punya makanan. Tukeran bisnis. Tukeran bisnis. Yang ngomong di sini. Tukeran. Tukeran gimana? Ente beli tanah anak, anak beli tanah ente. Kita jual tanah. Dia bisnis makanan. Beli makanan. Ya makanan jual dulu beli tanah dong. Makanan kaya. Gimana sih? Waduh. Makanya kalau nggak punya duit jangan sosokan jadi investor lah. Anak usaha. Iya, saya tahu usaha. Tolonglah anak nih. Iya, saya tolong dari tadi juga. Anak jauh-jauh dari Arab, tolong dong. Tahu, tahu. Tolonglah. Tahu, tahu. Dari tadi juga saya nolong, cuman harus gimana saya nolongnya? Aduh, kacau